Kemana? Ke belakang, ke situ apa ke sini? Aduh, sahabat. Ke hati aku katanya sahabat. Aduh. Dia ketemu si Neng Ine maksudnya mau tahu rumahnya. Gitu. Kalau abang masih capek. Soalnya ngejar-ngejar hati kamu enggak dapat-dapat. Tong. Apa siapa itu? Hah? Siapa itu? Bukan siapa-siapa. Kan kemarin itu tuh ada yang kerja, teman kerja. Bukan di... itu, Mak. Oke, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana, para cukes-cukes abah, dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Diberkahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Nah, kebetulan hari ini cukes abah itu udah berada di kampung, apa ini, kampung Cigode guys. Ya, kampung Cigode, Kecamatan Waluran. Kebetulan hari ini abah mau ke rumahnya si Neng Ine guys. Dan abah kali ini tidak sendiri, karena abah belum tahu, yang tahu itu si Neng Riri, karena si Neng Riri kemarin udah main katanya ke sini guys. Jadi abah sekarang ditemani sama Neng Riri. Halo. Waduh sahabat, kira aku tuh semangat. Tapi sahabat, salam dulu tuh. Diajak muter sahabat. Aduh kacau sahabat. Aduh Neng. Apa? Kamu benar udah tahu? Udah. Jalannya ke sini benar. Jalannya tahu. Benar ke sini. Kemana? Ke belakang, ke situ apa ke sini? Aduh, sahabat. Ke hati aku katanya sahabat. Aduh. Cukes. Ke depan, iya bolehlah. Mau ditunjukin ya nanti jalannya. Ayo, takutnya. Nah, ini sahabat, abah sekarang ditemani sama si Neng Riri. Mau ketemu rumahnya si Neng Ine, sahabat. Karena biasanya kan ketemu rumahnya tuh. Iya, ketemu si Neng Ine maksudnya, iya. Mau tahu rumahnya. Entah gitu. Gitu. Mau tahu rumahnya. Abah. Apa? Maaf ya tadi gue paling. Berpaling kemarin kamu berpaling ya. Alah. Aduh sahabat, tidak tuh mama tidak akan cemburu-cemburu sahabat. Alah saya merosot celana sahabat. Lain celana ketang sahabat. Oke. Nah, Neng masih jauh enggak? Dekat. Nih sahabat. Di kampung si Neng ini tuh rumahnya seperti ini sahabat. Tuh. Ini kampung. Tuh. Ya. Alah sahabat. Neng, capek tuh Neng jalan kaki. Kalau abang masih capek. Soalnya ngejar-ngejar hati kamu enggak dapat-dapat. Dapat kok. Dapat ya. Tinggal ngarau 50 sahabat. Aduh Neng, emang kemarin rumahnya si Neng Ine kayak gimana Neng? Panggung apa itu? Kalau cerita ke abang makan panggung ya? Tapi enak ya juga nama? Enak tuh, dingin. Oh dingin. Sedingin salju. Sedingin hati aku. Aduh sahabat tuh, si Neng Riri mah gak pernah panas. Hatinya dingin terus. Panas apa? Heapnya. Aduh sahabat kacau. Beneran ini teh ngapain aja kemarin teh kesini yang ini masak ngaliwat. Aduh diajak ajak ngaliwat sama ngaliwat abah mah ngaliwatan hunkul. Abah mah ngaliwatan hunkul lah. Oh ini rumahnya siap atuh sahabat. Kalau ini si bapak. Aduh assalamualaikum pak. Aduh ini teh siapanya Neng? Bapaknya. Oh bapak, ini teh rumahnya teh si teh ini Didi. Alhamdulillah saya sampai juga ke sini bah. Aduh. Tapi enggak apa-apanya bah di iya pak.
Thank you banyak, hatur nuhun. Siap, aduh, si bapak di Sawati. Oke, okay. Benar, ada nggak sih neng ininya? Ada, masuk aja hati tuh, sama ya. Sama neng Riri atuh. Assalamualaikum. Alah, sahabat. Et. Sok sombong. Apa siapa itu? Hah? Siapa itu? Bukan siapa-siapa. Kan kemarin itu tuh ada yang kerja, teman kerja. Bukan di... itu, Mak. Salam dulu tuh, sahabat. Aduh, hey. Tong kita tuh, sahabat. Ye, salam kadinya aing diacukeun ge lo. Alah. Aduh, aing mah ada bidadari di semak-semak, guys. Neng, semak-semak ini nih, Mak. Neng, benar kamu tinggal di sini? Iya, di sini. Iya, lagi ngapain tuh barusan? Aduh, bangun aja ke masjid. Neng, tuh, kamu duduk atuh di situ? Jika tadi aku, udah kenal belum? Udah. Oh, tuh, yang namanya juga kerja tiap hari kan di kebun, Lin? Iya. Ah, ditemani dak karena enggak tahu. Kan enggak tahu. Apa melawat-lawat. Enggak kening. Cemburu apa? Aduh, kasar sahabat, sahabat. Cukes. Ngajak apa bukan ngajak. Neng. Apa? Beneran ini rumah kamu? Ini bukan rumah Neng, rumah Mama. Oh, rumah Mama, tapi kamu sama Neng. Iya, Pak Neng mah ini. Numpang sama Mama kan enggak punya rumah Neng, Ma. Ya Allah, sahabat, ya, inilah ya. Neng ini. Nah, kebetulan abang kemarin teh kan pengen ke sini. Itu siapa? Anak Neng. Alah, sahabat, sukses. Salim dulu tuh ke Abah Salim. Assalamualaikum. Ya, itu mah ke aku, kamu. Sahabat, kacau ini, Ma. Aduh. Apa? Aduh, sahabat, bukan begitu, Neng. Karena dia makan udah lelah tadi nganterin tuh. Coba. Aduh. Apa? Neng, mau disuguhan. Tuh, isi teteh banyak. Ih, capek. Ngopi apa gimana? Hah? Ngopi enggak? Nyusu aja. Mama mana? Ada Mama enggak? Mama gak tau kemana ya? Iya, Mama di belakang nanti. Hah? Mama di belakang. Oh. Ya udah tuh. Enggak keganggu nih. Benar. Ini teh Neng teh mau ini, Bah, mau cuci piring. Ya. Heeh. Ganggu atuh cuci piring mah. Nanti Abah mau minum. Oh, atuh ke sini minum atuh. Ada tamu tadi teh ke sini. Oh, ada tamu. Iya. Abah ke depan tamu, beren udah disuguhan. Abah juga tamu. Alas ya sahabat. Kemarin kan di video apa? Nenenin domba. Nah, ini mah baru mirip juga Abah ya, Bah. Apa? Apa? Hah? Asap nenek. Tara apa mah? Kagenyol. Aduh, sahabat. Aduh, jadi. Neng Riri kemarin. Enggak ini, enggak bilang-bilang mau kesini. Apaan surprise. Oh. Takutnya kamu diberes-beresin rumahnya. Kalau sekarang mah udah tahu nih, sahabat. Ini adalah kondisi rumah si Neng ini tuh, sahabat. Ya. Kalau kelihatan dari jauh begini, sahabat. Tuh. Ini kebetulan deket ke jalan sih. Tuh, sahabat ya. Tuh. Nah, tapi kalau kejauh-jauhan gak kuat, abahnya saking lagi rindu sekarang ya, sama apa? Mereka. Aduh, sahabat. Inilah kondisi Neng Abah. Ya, aduh. Sok aja tuh kalau mau cuci piring mah, enggak apa-apalah nanti we minum mah sambil ngopi. Jangan keganggu maksudnya. Ya udah, Abah ikut. Ikutlah, mau ikut, mau tahu. Hah? Jadi gimana? Kamu tungguin aja. Gimana? Mau nyuci piring sama bareng-bareng. Tungguin aja di sini ya. Enggak apa-apa. Ya. Oke, sahabat. Oke, apa itu ya? Makasih ya. Iya. Udah nemuin aku. Nemenin ke sini. Oh, baru ke pelaminan apa nanti? Tanggal merahnya belum ditentuin. Tanggal merah, sahabat. Emang cuci piringnya ke mana? Ke belakang. Oh, ke belakang. Iya. Ya udah tuh, sok. Aduh, sahabat. Sineng ini kalau di rumah mah pakai kerudung, sahabat, lihat. Kan ini udah ngonter tadi Abah. Oh, gitu. Ngonten apa TikTok gitu. Oh, TikTok. Aduh, sahabat. Ada apa ke sini? Ya udah pakai aja. Oh, gitu. Iya, tuh harus lebih cantik kok pakai kerudung. Masyaallah. Masyaallah, makin gemoy, sahabat. Sendalnya. Mana?
apa-apa kok. Lihat deh abang kak, nggak berubah. Aduh sahabat, dia masih ada aja candanya sahabat. Aduh kacau. Ayo tuh, kemana lah mama kan kita tahu. Emang keluar rumah? Ya di luar rumah. Oh luar rumah. Ya. Mana piringnya? Kan di dapur. Oh di dapur, tapi harus kesini ya. Ya kesini. Oke sahabat lah. Aduh. Gini bah, keadaannya. Enggak apa-apa neng, pokoknya mah jangan mengeluh dengan keadaan. Tidak. Harus atuh harus semangat. Semangat. Ada orang semangat mah nanti juga Allah juga lihat, ya. Emang jauh bener. Oh bener ke dapurnya jauh, sahabat. Nah sahabat. Lagi mandi adik. Oh adek. Iya. Oh tuh nggak apa-apa, tungguin aja tuh. Di sini. Bukan di hati aku. Bawa. Halo. Itu siapa? Mama? Iya, mama lagi. Ikan belum, mama. Apa juga belum ketemu sama mama. Sama mama ya, nanti kenalin sambil ini. Sambil apa? Sambil tiduran. Aduh, sahabat. Ngelamar mah pekerjaan, Neng. Kamu masuk ada-ada aja. Ngelamar mah pun. Ngelamar pekerjaan mah enggak ada, Abah. Ma, assalamualaikum, Ma. Tuh, sahabat ada mamanya. Oh, kirain lagi mau mandiin si Neng Ine. Kenapa serian? Ya udah tuh sok aja enggak ganggu. Seneng gitu lihat Abah kesini. Asik nah. Sahabat. Aduh, sahabat ya, cukes. Ini Abah teh keneng teh. Kan gitu. Kan dari kemarin ge mau ke rumah, enggak mau ke rumah kan nunggu waktu yang tepat. Biar bisa sambil sambil apa teh kemarin teh? Ada Abah bawa cincin ya. Tina sangkal kelapa. Sok atuh udah kaganggu sok. Nah sahabat, hok aja ambil cuciannya. Duh ini sahabat ya. Ini kamu mandi di sini neng. Iya. Aduh sahabat sih neng ini mandinya di sini. Yakin ini mandi ke sini. Tapi abah mau ke dalam boleh? Oh udah mau keluar. Oh ini sahabat. Oh itu mama ya. Iya. Oke salam dulu tuh ke mama pancan salam abah mah. Aduh assalamualaikum mah. Aduh. Sang abah mah biasa pan yang suka ngonten sama si Neng Ine. Aduh. Maaf mah yang mengganggu mah. Siap. Aduh sahabat. Oh ini. Ini dapurnya si Neng Ine sahabat. Tuh lihat. Oh itu bolong ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting mah kamunya semangat, Neng. Semangat. Nanti dulu atuh. Aku di depan biar jadi imam kamu. Alah, sahabat, alah. Ngeter, sahabat. Aduh, aduh, aduh. Nah, ini tungku ya, Neng, ya? Yang kayak gini, teh. Tungku buat masak, ya? Oke. Nah, kita cuci piring. Cuci piring, sahabat. Karena abah yang mengganggu sekarang, mah, abah tidak terserah, Neng, ini. Mau lagi ngapain, pokoknya, mah. Tapi yang penting, mah, abah, mah, ngikutin aja, guys. Ya. Cuci piring. Cuci piring? Iya. Tapi abah betah, kan? Hah? Abah mau dicuci gak? Apanya yang dicuci? Otaknya. Seton otaknya. Otak apa? Emang abang ngeres ya? Ngeres terus. Enggak apa-apa tuh. Oh dicuci ya? Pakai daya. Gitu. Emang neng di sini banyakan ya di rumah? Di sini berapa orang? Ya? Mama. Bapak. Tadi bapak udah ketemu di depan tadi. 9 orang sama anak-anak ini. Oh 9 orang. Iya. Sini. Emang kamu punya berapa? 6. Anak maksudnya? Oh, anak 2, Abang. Anak 2, sahabat. Tapi dia mah kelihatan gak punya anak, sahabat. Aduh, sayang biasanya digombal-gombalin, sahabat. Sekarang kan di rumahnya, sahabat. Aduh, sahabat. Oh, itu siapa? Adik. Oh, adek. Oke, sahabat. Ah. Tambah enggak? Iya. Aduh, si asok malu-malu gitu, ah. Anti kamera. Anti kamera kecana sahabat. Sok atuh. Sok atuh tuh ieu mah kana toren da. Ada toren. Dia mah anti kamera. Anti kameranya? Iya. Neng. Iya. Abah noong aja tidi tuh bisi neng malikna kadinya pan. Ya. Sok kontol. Alas ya kontol. Yeay. Kontol naon? Ku ya. Abah mau kemana? Aduh sahabat. Nah ini kondisinya
tempat mandi sekalian tempat buat cuci. Oh, nggak jerat neng. Ih, pakai keran atuh neng. Nanti apa belilah keran mah, gampang. Bisa pakai keran itu. Nyemprot sama. Jat-jat-jat sahabat. Kayak malam Jumat jat-jat-jat sahabat. Aduh. Itu bekas apa tuh? Makan. Iya, udah makan tadi. Masak ini tuh, Bang. Kapan? Tamu. Oh, masak. Iya. Oh, iya. Tapi enggak apa-apa ini enggak keganggu kan? Enggak, Bang. Yakin? Yakin. Aduh, sahabat, ya. Inilah, Bang. Apa Neng yang inilah? Di sini gitu. Neng mandi di sini. Di sini. Tapi enggak malu kalau ada yang itu. Di sini enggak ada yang lewat, Abah. Oh, enggak ada ya. Di sini kebun ya. Hutan. Iya. Tapi kan tetangga semua ya ini mah ya, saudara. Saudara. Oh, saudara ya. Semua. Di pinggir. Iya, sahabat. Saya lihat tadi kan di pinggir-pinggir rumah Neng itu kan rumahnya apa? Ada tembok-tembok semua. Tembok ya. Tapi kenapa tuh? Belum ada rezekinya mungkin. Iya, enggak apa-apa lah, Neng. Yang penting mah semangat. Kan ini udah kerja di sana di kebun papian ya. Iya. Semoga aja tuh dapat rezeki yang banyak, ya enggak? Amin. Gitu, sahabat. Katanya apa? Neng apa suka kerja gitu ya. Oh, gitu. Bantuin cari makan buat mama. Oh, gitu ya. Keluarga semua. Aduh, sahabat, cukes Abah ya. Beginilah keadaan Neng ini sebenarnya kedua. Emang Neng sekarang gak kerja? Enggak, lagi libur dulu. Oh, libur, minta izin ya? Iya sih, sebenarnya tadi Abah juga ke kebun kan? Kebun ya? Tadi pagi. Oh, ke... Sebenarnya ke kebun tadi. Papian ya? Ke papian, katanya Nengnya pulang dulu. Wah, ternyata benar sahabat. Tapi tadi itu kan si Neng Riri, makanya kan Abah belum tahu. Si Neng Riri mah kemarin kesini katanya. Iya, kesini sama Abah dulu ya? Iya, sama Abah dulu mungkin. Oh. Di sini Abah lihat kondisi rumah. Oh, gitu. Iya, enggak apa-apa tuh. Yang penting mah banyak teman, banyak sahabat yang sayang sama Neng ya. Iya, Abah. Jadi jangan perlu cemas lah pokoknya dengan keadaan. Ya, Neng, Abah boleh lihat-lihat dulu enggak keluar? Boleh. Keluar ya, keliling iya, dulu ya. Boleh. Oke, tinggal dulu ya. Mama juga enggak apa-apa, lihat aja enggak apa-apa. Oke, sahabat, kita lihat dulu ke belakang ya. Ini sahabat tuh, lihat ya rumahnya. Waduh, atapnya juga udah mau roboh sahabat. Ini mungkin tangga ya, ini untuk membetulkan sahabat tuh. Lihat, ini sangat mempertahankan sekali sahabat ya. Jauh dari layak sih sebenarnya, tapi apalah daya ya. Yang namanya juga kehidupan manusia, ada yang titipin rezeki yang banyak, ada yang memang sulit gitu ya. Tapi nggak apa-apa sahabat ya, Abah ngonten yang sebenarnya ini ya. Biasanya kan kita ngontennya di kebun, tapi sekarang Abah pengen silaturahmi ke keluarganya. Semoga sahabat semua juga melihat keadaan sebenarnya ya. Ini rumahnya di Kampung Cigodeg sahabat nih, lihat. Ya di depan rumahnya itu ada rumah permanen sahabat tuh, lihat. Tapi rumah Neng ini ya beginilah keadaannya sahabat ya. Cukes-cukes Abah. Jadi Abah tidak merekayasa keadaan yang sebenarnya ya. Mungkin orang bisa tampil beda ya di luar sana, tapi dengan keadaan yang sebenarnya ya seperti ini sahabat. Jadi dari Abah tadi mulai kesini juga udah terenyuh sebenarnya hati ya. Semoga ada rezeki ya. Dari rezeki Abah juga buat si Neng Ine. Dan juga kalau memang rencana Tuhan lewat video ini, tidak jadi masalah apa akan Abah sampaikan gitu sahabat ya. Nah, kita kembali lagi sahabat ya. Ini kondisi kamar mandi atau yang belum selesai ya, jauh dikatakan layak sahabat. Lihat ya. Tapi kamu betah ya Neng di sini? Betah, ada kan rumah sendiri. Rumah sendiri, dilahirkan di sini ya. Iya. Sama berapa bersaudara teh kamu? 6. Oh, 6. Iya, 6 bersaudara. Adek, tapi kamu paling gede. Bukan, Neng kedua. Oh, kedua. Iya. Kalau yang Neng kedua, iya. Yang pertama laki-laki? Pertama istri. Oh, cewek. Iya. Sama perempuan. Iya.
Yang ketiga? Dibawa sama suaminya. Oh, dibawa sama suaminya. Jauh. Iya. Yang penting mah hati aku sama kamu enggak pernah jauh. Aduh, sahabat kacau ini mah. Emang berapa bersaudara? 6. Berarti ke bawah 4 ya? 5. Oh, ke bawah ya 4. 4 dong. Yang adik kamu cewek cowok? Yang dekat ke kamu. Cowok yang tadi. Cowok yang tadi, oh, yang tadi di sini cuci. Ya. Yang kedua? Yang keempat. Ya. Yang keempat cowok juga. Cowok baru 11 tahun. 11 tahun. Ya. Yang kelima baru 7 tahun. Oh, usia SD berarti ya. Iya. Yang terakhir baru 23 tahun. 23 bulan maksudnya. Oh, 23 bulan. Ya. Oh, gitu. Mau 2 tahun lagi, 1 bulan lagi ya. Heeh. 2 tahun lagi. Cewek cowok? Cewek. Cewek yang kecil. Keluarga mama cewek 4, cowok 2. Oh, gitu. Mm-hmm. Berarti adik kamu cewek ya? Cewek. Mirip kayak kamu ya. Kayaknya cantik. Tapi ada kan ya? Ada. Belum ketemu, nanti aja ya. Udah itu teh cucinya? Udah. Hah? Udah. Udah tuh jangan sedih begitu. Biasanya juga gacor. Aduh, sahabat. Nah, udah. Oke. Oke. Juga berantakan, Mbak, ini teh belum. Enggak apa-apa tuh. Jangan dulu atuh, bukan apa biar di depan selalu jadi imam kamu. Nah. Aduh, sahabat. Sahabat. Apa? Lihat-lihat kamu. Emang mau kerja lagi kapan? Berangkat kerja? Oh, besok. Iya. Oke, atuh. Oh, ini apa-apa enggak apa-apa ke dalam? Enggak apa-apa ke dalam. Hah? Sambil lihat kondisi kamu gimana. Oke, sahabat. Ini kita lagi lihat. Oh, ini nih sahabat. Sekarang saya percaya kalau ini rumahnya Ine, sahabat ya. Karena di sini ada foto Ine. Tuh, sahabat, tuh lihat. Nah, ini Ine, sahabat, tuh. Tuh. Kebetulan sih yang Ine ini apa? Itil. Bukan maksudnya senang ini itu dianugerahi walaupun dari keluarga seperti ini, sahabat, tapi dia itu pinter make up. Tuh. Bukan make up. Nah, iya, tapi Neng kan sekarang sudah bisa make up-an. Iya, bisa. Make up aja sendiri. Tuh, sahabat, tuh lihat. Sekarang udah pukul 4, jam 4 sore, sahabat. Jadi Mama masih ke rumahnya sore aja. Neng. Apa? Kan apa tadi mau apa? Mau ngopi. Mau ngopi. Susu. Bukan susu. Aduh, susu, sahabat, susu. Bener ada enggak? Apa? Kenapa? Dia mah ceria terus ya. Aduh, sahabat. Ceria terus dia mah, sahabat. Atau tuh bolehlah sambil kita istirahat ya. Ya, Abang mau ngopi apa? Ngopi apa susu? Kopi. Apa? Kebeneran. Kopi hitam tapi manis, Neng. Ada Neng manisnya. Itu maksudnya aku, sahabat. Kacau dia mah selalu ngerti, sahabat. Aduh. Sok aja tuh, jangan keganggu. Ada nggak kopinya? Ada. Udah. Oh, ini tapi berantakan, ada tamu ya tadi? Tadi ada tamu kesini. Oh gitu, ada. Tapi masih berantakan. Nggak apa-apa, sahabat tuh lihat. Kopi. Ada kopinya, sahabat tuh. Tuh. Ambil. Tapi aku mah nggak ngopi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Aduh. Nah ini sahabat, jadi sebelum kita lihat kopi, kita udahan dulu ya ngambil videonya. Karena kita mau ngopi dulu, sahabat. Ya. Salam-salam dulu dong. Kecuk-kecuk sahabat. Biar semangat-semangatin channel. Pengen disemangatin sama Neng Ine. Semangat. Semangatin atuh biar yang cari uangnya tetap semangat gitu, Neng. Oh. Soalnya banyak yang mau ke Neng channel. Aing kasih likeun deui ku Jun di sahabat. Aduh, kacau. Salam-salam buat cukes-cukes abang. Semoga sehat selalu. Amin. Umur, amin. Yang romantis baik. Satu, Neng. Yang romantis satu. Baik, yang romantis satu. Ya, gimana? Nggak bisa romantis. Oh, nggak bisa romantis. Kamu mah romantisnya sama aku. Pokoknya doa terbaik dari cukes abang. Cari uang yang semangat. Biar bisa. Apa? Bisa nengok aku ke sini gitu, iya, sahabat. Iya. Kirain mau ngelamar Neng. Oke, sahabat ya.
Udah dulu ya, biar si Nenginnya nyeduh kopi dulu. Abah juga haus ya. Duh, suara nangis serak-serak basah juga neng ini guys. Jadi basah nama sok di banjuran wae sahabat. Oke ya, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Inilah keadaannya yang sebenarnya si Neng Ine yang selalu bikin canda kita semua sahabat ya. Semoga doa, minta doanya dari cukes-cukes abah Neng Ininya, hatinya dipenuhi dengan kesabaran sahabat ya. Dan juga mudah-mudahan ada rezekinya. Rencana, ibarat rencana Tuhan tidak ada yang tahu. Dengan kondisi yang saat ini, mungkin saja ke depannya bisa lebih baik ya Neng ya. Ya amin. Oke. Ya, thank you sahabat yang sudah selalu stay di channelnya Sarip Geledeg. Thank you, pokoknya thank you, thank you. Semoga amal ibadah kalian mengeluarkan kuota dan sebagainya diganti sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, bye-bye dulu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.